pendahuluan, dan doa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Oma dan Opa, saya biasa dipanggil Opung Situmeang dari Jemaat Shalom Depok. Bersyukur karena diperkenankan Tuhan untuk mewakili Oma Opa sekalian untuk membacakan firman dan renungannya sebagaimana yang dituliskan oleh hambanya Pendeta Emeritus Wairata MTH dalam SBU. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih atas segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami bersama keluarga dan sesama kami para lansia GPIB. Kami ada seperti saat ini semata-mata hanya berkat kasih-Mu. Ya Yesus, Kepala Gereja, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, setiap hari kami dapat melaksanakannya demi kemuliaan-Mu, ya Yesus, firman hidup yang menghidupkan itu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 21 yang menyatakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita simak bersama renungannya dengan judul "Waspadai Berhala". Agak mengherankan bahwa ayat dan pasal terakhir dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada umat binaan berupa pesan singkat, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Apakah Yohanes mengalami kelelahan fisik dan rohaninya? Tidak. Jika kelelahan dari suatu pergumulan panjang, maka sia-sialah pesan rohani penuh nilai-nilai mendasar kepada umat seperti tidak berhasil sepenuhnya. Nyatanya, justru karena Yohanes anggap sudah cukup nasihat pastoral yang disampaikan agar umat terbebas dari kesalahannya, maka ia menyimpulkan semua hal itu dengan suatu pesan pendek. Dari hasil komunikasi lewat surat kepada umat ini, ia menyampaikan perintah lama untuk mengingatkan mereka pada firman Allah yang berkuasa menyelamatkan mereka dan perintah baru yang menekankan pemberlakuan kasih yang meniadakan kebencian bagi persaudaraan di antara umat, menghindari pengaruh negatif dari pihak antikristus, kesatuan anak Allah yang lahir dari Allah Bapa menjadi dasar penolakan terhadap penyangkalan pihak antikristus. Maka kini ia perlu menyampaikan pesan singkat, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Berhati-hati terhadap berhala, sebab dalam perjalanan hidup persekutuan umat, mereka pernah mengalami kenyataan Injil, yaitu ketika muncul dari antara umat sendiri seorang yang memiliki banyak pengikut yang menamakan diri mereka antikristus, dengan berhala dengan kuasa kegelapannya, atau memindahkan umat dari cahaya terang Yesus Kristus kepada dunia berhala. Jangan kompromi dengan berhala, lawanlah dia dan hiduplah.
see. All I need to please and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care and endurance. He's the lily of the valley, the bright and morning star. Penutup dan doa syukur. Allah Bapa di sorga, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus-Mu, iman dan percaya kami semakin bertambah-tambah, yang melaluinya perilaku, perkataan, dan tindakan kami sebagai oma opa membuatmu, ya Yesus, sebagai teladan bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat untuk menjauhi segala berkala kehidupan yang menghadang. Berkenanlah Tuhan menjauhkan kami umatmu dari COVID-19, terlebih anak-anakmu yang bertugas di garda terdepan. Kami akan beristirahat tidur nyenyak di dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok pagi bangun dengan kondisi yang sehat. Kehendak-Mulah yang jadi, ya Bapa. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Segala bangsa dunia memuliakan kasih-Nya, dan suara anak berseru, ya Tuhan agung nama-Mu. Kerajaan-Nya penuh berkat, terhibur orang yang penat, tawanan dosa bebaslah, ditinggikannya yang rendah. Tetap semangat, pelayanan sesuai dan jauh.